Anggrek mania dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mengulas tentang cara memperbanyak anggrek dengan cara split. Ini contohnya anggrek yang ada di pot yang sudah rumpun, mau kita pecah atau kita kembang biakkan. Istilahnya potong batang namanya split. Itu kita siapkan untuk nyepitnya, yaitu pisau. Terus ada ini medianya, ada lagi ini media tanam lainnya. Sekam ini pakai arang, contohnya ini arang bakar. Ini anggrek yang mau kita split. Contohnya banyak akar-akarnya, intinya banyak akarnya. Cara menumpahkannya, cara mengambilnya, yaitu dengan cara anggrek kita lepas dari pot. Terus ini contohnya kita bersihkan dulu, kita cari batangnya, kita pisahkan antara akar dan anggreknya, dengan maaf, dengan arangnya. Terus kita mulai untuk memotongnya. Akarnya harus ikut dengan batangnya. Ini nanti kita potong jadi 4 atau 3. Jangan terlalu banyak. Terus hasilnya ini contohnya sudah seperti ini. Terus kita tanam ke media yang baru. Contohnya kita tanam pakai yang mudah-mudah aja. Ini bisa ditambah dengan batu bata, pecahan batu bata. Kalau tidak ada batu bata ya hanya arang atau pakis. Inilah tip cara memperbanyak anggrek dengan cara split. Ini sudah jadi, contohnya ini tinggal nyiram, terus taruh di tempat yang agak teduh. Ini lebih baik dikasih fungisida. Inilah cara memperbanyak anggrek dengan cara potong atau split. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu loh.